Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam iki campur bebanting gara-gara krimis. Tapi memang luar biasa masyarakat Kaduciung. Walaupun hujan datang, insya Allah tidak akan pernah bergerak dan berubah. Mudah-mudahan diberikan sehat selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul 'adzim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu 'alaihi wasallam. Man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Wa qala ba'dul ulama, bainama nabiyyu sallallahu 'alaihi wasallam fil hijri indal bait muttaji'an baina rajulain id atahu jibril wa mika'il wa ma'ahuma malakun akhar fahtamaluhu hatta ja'u bihi zamzam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para kiai dan para kesepuhan, alim ulama dan tokoh masyarakat sekaligus para ustaz, lingkungan Kaduciung, manawi sedanten kiai para ustaz, insyaallah diberikan oleh Allah Ta'ala kesehatan jasmani dan rohanine, dan mudah-mudahan diberikan anugerah barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aparatur pemerintah, kepala kelurahan beserta jajaran, panitia penyelenggara perayaan hari besar Islam Isra dan Mi'rajnya Nabi besar kita Nabi Muhammad, mudah-mudahan para panitia diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para qori yang telah membacakan ayat-ayat Al-Quran, juga pembawa acara yang berbahagia, operator sound system beserta rekan, kameramen yang luar biasa, tim memberikan visual dan audio sebagai dokumentasi, manawi para sedantene diberikan rahmat hidayah saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ketinggalan bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dan pemudi, santriwan santriwati yang berbahagia,
Malam ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiat. Jadi mungguwe mekulaiki ceramah qodoan lillahi ta'ala. Karena tahun buri gara-gara corona gagal proyek. Untung DP or ditagih peperagat bos. Ya Allah corona, ya corona. Iki ceramah batal 55 tempat gara-gara corona. Untung Rabi Lawas. Rabi Anyar jaluk pegat kayaknya itu. Remen kan dia proyek gagal. Ya urusannya kan urusan yang datang dari Allah, kenapa disesali? Anything problem, walk from God. Diserang arti, serang menang, beh. Ngerti orang. Sekabih masalah iku kabih kesih Allah rawemang. Segala sesuatu datang dari Allah. Anda sehat, Allah yang kasih. Anda sakit, Allah yang beri. Anda rezekinya banyak, Allah yang kasih. Anda rezekinya belum banyak, berarti Allah belum kasih. Segala sesuatu ikini alam dunia, sekabih tergantung Allah. Pengijian kula dodok ni kena ceramah ke izin Allah. Namun Allah orang ngidini mungkin baik kula gering, mungkin baik kula kenang ujian, mungkin saja ada hal yang bisa menghambat perjalanan. Tapi karena Allah izin diberikan lancar alhamdulillah. Biar panitia kang haji aja liwat sing riku je sing bunyu ana wong hajat bukan dipepet dalane. Kita ana ora kelingan nyeruduk bimrono. Padahal sudah dikasih tahu lah di tepas rah premen Allah. Ternyata wis sepi bisa lewat. Begitu merene kan anggap pula bisa langsung bablas urana. Ake wong dodok ora bisa maning. Mobil muter maning merana maning. Inilah hidup mang penuh liku-liku. Ya betul. Mamang gengawin teteh kurabi mamang. Gua tunjuk-tunjuk orang gelem dikit. Bos butuh perjuangan. Emangnya perempuan itu mudah membuka hati? Tidak bisa lah. Apa cukup dengan kata-kata I love you? Tidak bisa. Selangit ngomong I love you, aku cinta padamu. Handphone or toko kaken ngawal ngebales bloon. Wadonya senang ya, gati om matre dewek. Nah jadi malam ini segala sesuatu ku izin Allah man. Sejak kita diciptakan di alam roh, sampai kemudian alam rahim, sampai kemudian alam dunia, baru kemudian alam barzah, dalam kubur, kemudian terakhir alam akhirat. Semuanya itu rute perjalanan yang kita lewati, yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Si pemikiran mengganggu otak orkotakan. Kejadian Isra Mi'raj dalam mengganggu akal logika enggak mungkin nyambung. Contoh yang mudah. Haji Munawar aslinya pelamunan kelahirannya. Gerah bini keragilan bengikin cerah menikah duciung. Premen mau ini genyambungnya. Enggak betul? Perhatikan ini wis garis takdir sing Allah tentukan wis nyampe kaduciung. Ceramah nih kaduciung. Selesai ceramah, cilik gede tergantung nasib. Maksudnya berkate irama amplop baik. Urusan gue minta diomong-omong pengertian panitia melahir aku. Gue ngake semenekin orang kehitung pisan. Tapi ikulah kehidupan bang. Jangan pernah dipikirkan hidup ini. Jelas dipikirkan. Tapi jangan jadi pikiran. Anda putus cinta, jangan putus asa. Cinta itu biasa dalam hidup, sekarang nyambung, besok putus. Oh besok masih ada laki-laki lain. Itu mau diputus pacar, kerumangan orang itu melamun. Gak boleh begitu dong. Termasuk bapak-bapak kira bini ngelawan, wis menang gue dimarahin. Rabi kablak juda cerewet, wis biasa itu mah ada tuang wadon. Romo kangen tuh dianggap lagu-lagu cinta. Renek ngisuk tengah johor. Jadi mamang teruskan, teruskan. Aku enak mendengarnya. Ini lanang tamblek.
Wong radi marang-marang sing ngedekem bae, aku radi marang ngeloyong tapak. Radi muring-muring, wajar perempuan juga namanya. Saya paling cocok kalau ada istri yang cerewet, jablak, judes, iku ketus, bagus. Berarti gawe orang gelem menang suwe laki ning omah. Kan orang pecah ning omah. Lamun orang marah-marah mau paling enak-enak, dodok, berapa apa. Laki-laki ini ngene 20 ora bine meneng alhamdulillah. Orang dia beras alhamdulillah. Orang dia belanja alhamdulillah. Iku lanang enak-enak sing mau kono niku. Aku wong wadon cerewet cocok. Judes cocok ndek iki wadon mah. Ana lanang cocok kudu mare terus ngejekem terus tekan tua yo gejak. Ndak cukul ayam cilik teh yo. Merengpeng kupingnya kemana yang teh itu ngeloyong marahimane itu ngerempeng kupingnya yang ini aja lajak ngomong di ngeloyong nanti pawang nyekor termos marahimane cuman pegawainya ngopi doang insya Allah urip pesakat stres bukan dimarahimane bu ibu dipeng niki gulodok-dok ngeriki ke pengajian gebetan. Biarkan cuaca jangan menghambat kecintaan kepada agama. Sebab aja mani guna agama, wong guna pacar luar biasa. Lautan luaskan ku seberangi gunung tinggikan ku daki. Lautan bara api demi cinta di seberang lautan di seberang imam. Nih kumpetan hujan krim ini sedap. Ah cemen. Baru kita doa daki luntur. Karena kebetulan pajak asal petu kucing online kok. Ya, kebuka kenapa skincare. Jangan sini mau wadun-wadun penipuan. Wadun rekayasa manipulasi. Ayu kebulesnya doang. Dipoles-poles lain ini putih, bening, mencolong. Angkatan kudungnya kok gulu nih ya. Apun. Ya tuh kita masih mengenai perempuan zaman dulu. Wanita zaman dulu tuh tampil apa adanya, beauty natural, cantiknya alamiah. Ayu neko ayu asli mang wong pengen mewedaki ke pipa nomor 4. Kemudian tuh mencorong ke nomor 3. Orang ketuku ke bedakal, nek bayi ke 3. Sebaling sohor-sohor apa itu beras di bebek. Disaring diayak di perintiri dokoni banyu. Oh di peawan tas isa dinggo poles karo banyu di wajak-wajak. Oh polesa kena rayu itu kan bari merisi lalu itu tenana ke wadah ke tanggung laki ke peselak terung dina. Yes laki ini menggiagak ke wadah belum maning peturun waya teles merupati mencorong garing mencorong laki balik sholat isa majik kelenger. Sangkani kuntil anak merumah. Jadi si kon ini gula dodok ini dodok sing anak ganjaran, dodok sing anak pahala, dodok sing anak hikmah. Ceramah hebari dodok pulane ampura duduk penceramah males duduk. Tapi ngehormati panitia sing ngegotong kursi. Kerunya dua-dua apa sih kursi di bocah wong sing memeyek-meyek ini. Boleh sing siapa begini ya kan. Pengikian gula kehebat pikir luar biasa wong kadu ciung bea drama dodok warnane abang dokoni kembang-kembang kayak kuburan gitu yang gede kebongkong kayak dokoni kelap emangnya kita lagi ulang tahun bo apa bondel mungkin mungkin haram tidak apa di dokoni perhiasan itu dosa tidak nambah pahala siar agama walaupun saya kira lagi ribut mikrofon hei lagi ribut anjing menggonggong lagi ribut suara adat wis wong cilik memenang aja pilihan ngomong ngerti orang sila ikut sudahlah biarkan itu berjalan ada ahlinya ada pakarnya ada yang khusus mempelajari kita wong cilik aja pepiluan komen ngomong ribut urusan adan weger pukul di adan bermakni mati ya mati itu bagus-bagus apa kebek setiap waktu no tapi no tadi siapa penuh terus ya lebaran ke Jumat dari subuh melima biasa
Kegerombongan mampu lemah 75, 80, 83, 84, 78 lah uwis. Kayak komat menang kesinggalan imam nih. Kang maju kang imam kang, waduh maaf nyeloyo. Seorang dina kita kepada satis. Kakang bisa maju, pokoknya kita kepada baik dermatik. Matik suwe-suwe kurang kuat. Sira bisa maju, wih waktu waktu terus kumat patang bulan. Ya kita kakang bisa maju, pokok pada kita di premen, jadi ya. Kain darah tinggi kita kayaknya lu itu melakukan uang ngejajak doang ya kakang belalor si maju ke buku asma ambekan ngangset orang ketapas pakai air ya aja maklum di sini ikinnya masjid ke puskesmas ngangset penyakit ini jero masjid hei gak divaksin terus kok hei jaman siki bapak ibu hadirin jaman sing sungat sangat kula muliakan apa temennya wakil temen ini tingkatkan keimanan dan ketakwaan dan rakam mencetak generasi muda mudi yang berakhlakul karimah orang kelawan aku ciyuk temennya kewang Jakarta hei jelenikene meningkatkan keimanan dan ketakwaan apakah wong sing duwe iman kose yang kau peci apa kau nunggu peci kau bener kabeh burung tentu apa sih nunggu jilbab kau wajan soleh antak apa kau nunggu sarung kau ciri-ciri wong soleh ke burung tentu mang kalau pakaian zahiriyah itu rekayasa manusia yang Allah lihat iman takwa itu dalam hatinya innallaha la yanzuru ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum Allah medeleng dudung medeleng wujud luarnya cantikkah dia gantengkah dia hebatkah dia baguskah dia tidak yang Allah lihat adalah walakin yanzuru ila qulubikum tapi Allah ngedeleng hati sira kabeh ngedelengi mrene aja ngedeleng wong liwat kita ngomong pencet di protot sing liwat kau anggap apa diriku dan berangkatkan alhamdulillah kau di ahli ya sampun rawu menawi sehat selamat amin ya robbal nih jaman saya kibab sing sangat kula muliakan orang rekayasa wong nipu ke siki malus-alus maling gagah-gagah siki mah maling bengen mah kocelok-kocelok koprot-koprot nyolongnya gua nama mangan doang tapi wong siki menyolongnya gua nama kaya makanya dikumpulakan-kumpulakan gampang hebat dia mencuri pencurinya juga ganteng-ganteng miliaran yang dia curi nyaman bengen menyolong ke beka kusi ketangkep babak belur seimbang temen ya bu ini ngomong-ngomongnya nyolong tapi keberan nah nakal ya Haji Munawar itu lagi cilik menakal tuh ya Allah sama ngomongnya lo meduskan orang-orang woi karena lo bengikan begadang meduskan ya namanya anak muda kan begadang kalau malam hari kan begadang terus nonton bola zaman bengen metipi negatipi terputih duh dicasi ke karo aki entek kor di gua geber entek ke gambar ya ibu tas nonton kelokan bocah-bocah dodok meninggal dua nih seteras masjid hei liwet yuk oke okay. Remen nih wakil nyelong bebek bebek sapo teh punah kok karena bebek papa tolong be berarti remen urusan kita kok bengi-bengi kompak kan nyolong wong nyolong enak waktu masak enak tapi begitu besok selesai pagi-pagi iku beringsang kabeh eh pakai lebet iku toko nanti merunyan paling pagi waduh kependak rasanya ini pendak lagi makan enak setelahnya beringsang gobar haram kumekonon man laki rapi halal enjoy di mana saja ruang tamu oke okay. Nih dapur siap jadi ibu preman nih dapur lagi ngeliwat boleh uang wadon lagi ngeliwat lakinya teka pengen kudu siap lapu ibu sama ngaji gesen deket air kayak lah kota tangan tangan ya kalau ke kodek tangan kiwe nisat sarung polon kan bisa begitu langsung singkat
sing ora kaduk majep pepiluan. Bu. Ibu. Kau manusia tapi coba lah mendorong halal barangnya haram pegel ketemuan jangan yang peteng-petengnya iku bedanya wong bengen karo wong saiki dari wong bengen bodoh-bodoh kedelengnya tapi imane kuat wadihin dosa wadihin pemali karo kualat wong siki magusti kedelengnya mempinter tapi nakal-nakal boleh celik berok-rokan ngelurung bobobak bentengan gudak-gudak iku bocah lanang wadon kumpul dari siji serendal-serendal tak terjadi apa-apa di antara mereka iya betul? Iya betul dari gagal Najib Munawar kon dodok kalau bocah 20 tahun dodok orang-orang kepetengan ngelurung perangkat tak lektor itu lunges tak busur takut. Ditambah lagi memang zaman sekarang ujiannya banyak. Saiki megegodane akeh. Bagaimana iman takwa masuk dalam hati kalau lingkungan tidak kita ciptakan secara islami. Bajunya baju Islam alhamdulillah. Yeah. Wong kadu cium ke kunjungan bengikin kewong waras. Nanti sedina dina biasa ngablak-ablak. Perlu kita ngelah. Makanya kecil sih kekudungnya luar biasa dan gua ini kerasa miring gue sampe dibenerin menang beh cuma ada pepecian, gelinggu peci, orang kelok ya lu ya Allah sih sesarungan dodok ning masjid gelembus lah sih pasti gelem rajaban bisya ada jawa-jawa cerita salah torah sedikit lah penting rajaban insya Allah amin ya robbal gue kelesakakan gaturan ya kula kori kula saking pundi penggalak yang dia diwani menawi sedulure diberikan barokah oleh Allah mengikian kula dodok nengke-nengke dodok tadi ganjaran gede iki sapa-sapa sing dodok pengajian Allah ganjar kaya seperti 60 tahun ibadah lu umurnya bekan 40 ganjar ibadah 60 duduk bonus sesing pangeran itu ya urusan mati melos sirat iki abdi kejauh itu ada kepiluan kita bukan wenten wong kaduci yang mengikin anak sing mati saya kiki yakin esok pasti manjing kuburan ini manjing surga urusan Allah lah emang kita sing atur senajan siki dadi kiai dadi ustad dorong tengung-tengung aja sombong dikit mentang-mentang diceluk ustad kiai percang-cang pertengkeng salaman karo wong masyarakat tol gelem ah kumpul karo wong awam ora gelem maaf per level lo neraka gua surga pendek bapak tuan ya. Nauzu billahi min. Kodati iman takwa iku ning ati diisine lewat ilmu pengajian. Makane kiai-kiai bengen maalus or elokan kanan kenen. Disodok kaken dokoni lampu nurut, ane kembangi nurut, suledakan beledogan nurut. Elokan ane manik gua dipasangi patung-patung jalan karo buruk elokan. Bisa baik, orang kenceng kenceng ulama masih cilik lumasa dosa ake masyiat ake. Jangan sok suci dulu lah. Ceramah elok ane sing kenceng. Kalau ada yang merokok, saya tidak mau ceramah. Yang merokok pulang dulu, dan kita lagi ngelecis bos. Sepetek boleh mudah degan. Hector dong, nopo bakal noras juga ya. Mengingung merokok. Artinya ngerokok terus, tapi jangan ngejek yang tidak suka merokok. Yang suka merokok, jangan ngejek yang tidak merokok. Yang tidak merokok, aja ngejek yang si ngerokok. Sudahlah saling menghormati saja satu dengan yang lain. Gimana? Anak adzan kenceng. Lah ya coba hari bulan Ramadan waktu nego wong tadarusan cuman ada gonan jejorangan diaturi mengkonon surat edaran iku tujuh orang awet nenggo speaker nenggo tapi aja gonah lalagaan sing ngeganggu uang hari gonah maca Quran ngepiraku wong kadu cium protes kecuali macanya acak-acakan dari jengkel kan blekak-blek kora pogo iku sing mendedeg mah Yasin diwacanya Yasa dia ngelur-ngelur Tosin ini wacanya Tosama Liku wong semua meragang sih mekononku harus sih gue nasi bagus-bagus mesilahkan anak sepeter mau makan waduh silang iya anak hilang waduh mau makan
Wadus mau balik telung dina gue kan mau sekadu cium anaknya melunga telung dina telung punya anak waktu dan harusnya ngejawab pacar ya hati jodong kok non yang ngar cengir gue dina bertambah kalau ndogasin si wong zaman sini ngewanten wanten gue jalanan ngewanten wanten siku izin langsung punin bapak ini assalamualaikum salam benten si nong ini pak oh benten apa kok benten ajak pelungan dia katuran, ampok, si kuatir, si ajawi itu bocah anak, bocah wadon, burung apa-apa di gegawa isi menang, be, dari ampok, keku wih, aja mokon, bakal dikremen lah, senangka cuma ada dulur dulur kemak, mutening duhur mutening asal ngomong musuhan barang rodok simpan terendengan ada apa setan jadi provokator belai tangan wong dingin lo Allah menusuk tulang sumsum yang paling dalam angin sepoi-sepoi pinggir pantai dodok ini pok kelapa lu rendeng gerorwan khobar kayak Arjuna Sri Kandi tidak ada duanya silian mengontrak mulai angin hati tangan merambat ning pundak jelewatannya haram tetap merono gelem blokon jadi silangannya haram gelap kena kewong laka uang merpapa siwi kang wicin api kang didosa jadi papa kalau mengkakang temen ngetekam ini mau maramar api jadi pelanangnya wisi geger kayak bocah sih menang sih rasa kaken disu jadi kaya munawar lo ngomong kak urin mesin penting bapak-bapak ikhlas kita ikhlas dan ikhlas ibadah wis menang beko wong setan gak bisa baik wes lagi nih barang balik memuta-muta nah untuk bila himin makanya ke remaja putri putri tolong hati-hati kalau kau punya pacar tambatan hati katakan pada bapak ibumu bak bu kita nih pengen kawin kalau si kemidin si kemidin ini kenyataannya memondok orang megawe entah ada dipikir-pikir ulang sing penting gelem salat gelem ibadah bawa kepada benerik kalinakan pada depan wajah pusipus sing anakku segede merisi aspir bintang tujuh anak Belanda berlari-lari biar miskin asal saya setuju harta benda bisa dicari kalau mau nomor gabung duit sama orang tangkanya tendangnya gratis kan bu baru mencetak generasi yang berakhlakul kalimah anaknya pengajian kan tidak mengerubah perilaku akhlaknya yang baik sing bengen durung pernah uluk salam siki mau uluk salam ning wongku assalamualaikum sehat kang wis pokoke ngaji memulia bila ciri-ciri mulia ngaji pun bawa acara bang ngomong kak bapak-bapak kang kula muliakan ibu-ibu kang kula muliakan pemuda-pemudi kang kula muliakan tuh ciri-ciri wong ngaji memulia besok ke pendak kalau pembawa acara kalau ibu mau bakal digawa kang kula muliakan ibu ini pun dilitete kang kula muliakan ibu saya iki doang ibu gara-gara pengajian dia nonton ibu makannya uluk salam penting manjing kamar uluk salam manjing rumah uluk salam tradisi budaya akhlak agama sing diajarkan jangankan sama orang yang hidup ini kuburan ke uluk salam mang liwatkan ini kuburan harap jarak uluk salam liwat doang uluk salam assalamualaikum ya alal kubur antum lana salam wa nahnu bikum insya Allah ta'ala lahiqun Allah iku liwat ini kuburan anak tata kramane akhlak ini wong mati mekonon adik iku meliwat ini kuburan di ngomong dele tabe lu liwat kuyuk yang aja ngeganggu ya di masing-masing ya sira-sira di kita sama kita kepada anak putune tabe ngegawa kue ditunggul ya laku di kunairan ya ikut pegang kadu cium ya ini hajatan ini tunggu nih doko nih manggang cabai abang tomat cabai aku mana yang bawang abang ngakunya doko langitnya panas emangnya langit tuh kena taruh cabai ku artis yang dilakukan rujakan di kuang perapatan kulitnya enggak apa aja anaknya doko laris nah ujubillah anak kita mau pengen laris
laris iku kawin mani, bukan mani kawin mani, bukan mani laris. Lalu dia orang awet tengah ngaji, ya silakan saja tradisi budaya, tapi aja sampai geser akidah. Anak ruat bumi jemaat seni perapatan mangan katuran. Yang penting yang dibacanya adalah Al-Quran, Syekh Manaqib, ngedoain Allah, yang dipangan sekul, selesai. Bukan mau sikin, mereka jadi ustaz, dia sombong, kebina-bina. Mangaji, apa anak alam sesak, nanti. Kok jadi perapatan mangan, yang dipangan apa? Sekul, itu wajar. Yang dibaca apa? Maca Syekh Dikon. Ngedoain siapa? Ya Allah, maja rompana. Nah, yang benar. Si salah kan ngeriungi perapatan orang ngirim kiai bekan arane salah elok weh tenika ducium arane andon mangan yang kuburan masih orang apa turan umpamane anaknya megawe dia anaknya lulus sekolah anaknya dilahirakan anaknya sehat mone gering bocah dia lamun kin dia bocah kin dia waras engkau kita andon mangan ini kuburan buyut silakan mangan ikana yang dibaca Fatihah ngirim kona doa ini almarhum yang dipangan sekul yang penting aja ngejaluk nih yang jeromati nih hari ngejaluk medeyot jadi beras iku gak musrik gak jelas ya bu ya kayak nganggo peci ini apa anak hukum itu nganggo peci pun kudu warna ireng kudu bakal bentuk kayak tradisi budaya harus jadi masalah ada bentuk kayak si sekilan si kita mau sekilan di ruang pilihan mau nukuk balik-balik tuan rumah kelangan jeruk ruang pilok silahkan jadi soal sing lagi jadi pikiran sekarang adalah bagaimana merubah perilaku. Satu, baca salam. Anjing umah uluk salam, metu umah uluk salam. Laki rabi kebedak tiap menit, orang apa uluk salam. Laki ini dodok nih latar nih korsi serkem, biar rabi nih pawo nih jeruk. Laki ini manting pengen ngopi, assalamualaikum. Nong baik kapan kopi antara kening arep ya, biar rabi nih waalaikumsalam. Insya Allah tegawe kakenun bocah kantara peningar dodok laki ini metu gawe kopi segera assalamualaikum kopi ini kita segera segera laki ini waalaikumsalam atur nongonong dicipi kopi ini kurang gula manjiman assalamualaikum berapa gula putih tenong segera laki ini waalaikumsalam anak kita kantara peningar sendok metu si tawon gawe gula sesendok assalamualaikum bulan kita berlatihnya waalaikumsalam matur nuhun insya Allah sing pusing tetangga jadi tetangganya pas sejodoh bocah lu pada stres kayaknya padahal bahasa agama itu dia nukakan telepon uluk salam kependak uang uluk salam ada terlalu halus aneh mau terlalu aneh tuh bakal orang biasa pun kaget nyetok ojek ngomongin halus motor ngadek assalamualaikum mamang ojek kang kula mulia kang mudah-mudahan untuk barokah saking Allah subhanahu wa ta'ala enggak ikhlas untuknya tolong pang antara kang badan kula kang koi puniki kang sakit geria kula sampai ini perapatan menawika kang kula ke barokah dunia akhirat insya Allah tukang ojek kabur. Iku balik sing pondok jebelagu, ui ngomongnya mentang-mentang ngomong Arab. Jadi ngomong bahasanya makna kitab utawi ikilah kerobok. Iku pinten arah sebungkusnya. Ya tukang warungnya utawi ikilah kerobok. Iku rongewu arah sebungkusnya. Jadi bocah lewat Al-Fatihah. Kalusen. Jangan jangan kali kuma biasa-biasa saja lah ini nama lo. Boleh kameramen sini gitu. Bisa berdasi. Makanya bapak tuan mau. Nasi mata kalian bapak ibu sih sangat kula muliakan. Ini merupakan akhlak mulia. Sang yang kedua bahasane sing sopan. Kanjeng Nabi guna ukuran guna contoh walaupun memang tidak akan pernah sampai seperti kanjeng Nabi minimal jadi pegangan
Ning Rafi ngomongnya halus. Ya Umairo, aduh si abang-abang cilik, apa maknane karena si Tiaisa kulitnya putih, lamun mesem pipinya abang. Wong kadu cium kulitnya ireng. Ya abang-abang, wis mirip bocah kepantok tiang listrik. Bonyok bendut. Sudahlah ibu apa adanya sajalah. Kekundungan Rafi ke ya Allah, ahli surga kabe adem sebelumnya ya. Menawi ke wadun-wadun kaducing ke ahli surga kabe, amin. Kira-kira wong wadun kaducing ke pantes orang mancing surga. Pantes jadi apa? Jadi debek. Ini ngatur debek ibu. Nih yang pertama, balik pengurusan pokok, ibu bapak sih sangat kula muliakan. Begitu yaumil kiamah rawuh, mungkin wenter riwayat yang luar biasa. Idza kana yaumul qiyamati kharaja syai'un 'azimun min jahannam. Bila mana terjadi ne ana yaumil qiyamah, bakal metu mengko siji-siji sing gede agung saking jero jahannam. Siapa dia yang keluar dari neraka jahannam? Iku arane anak kalajengking. Anak kalajengking metu saking jero duhure langit ambane ulon etan. Iki kalajengking arane sapa? Harisun Are Yasin Haris. Telak teluk bening padang kiamat. Kependak malaikat Jibril, ya Haris, ila aina tadhab. Hei Haris, arep ngendi sireku? Arep gelati wong lima golongan manusia, lima golongan arep teketek-teketek. Arep tek cokot, arep tek ne racun, arep tek ajurakan tuman buta lima jen. Sapa lima pun Haris? Jadi kalau jengking jawab, yang lima itu yang pertama tariku sholah uong sing or elok salah. Mana urek orok mancing masjid, mati mancing masjid, arani wedus. Ibu orang wedus? Wedus orok? Dulu rebokan. Iyalah dulur makhluk Allah. Wedus iki bulamun orek elok mancing masjid. Wah, orang bener orang jawab ini. Mang, wedus lamun orek elok mancing makyai. Wedus lamun orek elok mancing musola. Orang elok tapi wedus mati di sebelah di bomboni elok mancing masjid. Elok mancing musola. Elok mancing makyai. Kita dirabek iku wedus wis mati mancing masjid. Ake manusia zaman akhir uripe kaya wedus. Oleh pola film mancing masjid mati mati salah sini. Yang desa pula ini, ulang diorang ngeledak ni wapun. Assalatu khairum minannaw. Duduk ngejawab ni dia kemang kecaprak. Siapa ngeberi bini kan? Mewadan iya mancing masjid korang ikut tapi wong kena beneran ya ni masjid ke orang yang niren ya. Yalah bas baik. Ya ngurani ren jadi jalan diwat baik orang salah orang pejodoh ada bulak balik ini masjid kelangan sendang hilang. Nah itu bilang imin kita dekatkan masjid guna tempat ibadah insya Allah uripe barokah amin. Hanya sampai kula-kula masjid ini bagus-bagus tapi sing isi melaka. Yang muda-muda tolong maju dong menggantikan yang tua mundur mengajarkan kepada yang muda. Baru Islam akan maju ke depan, Islam akan jaya di masa yang akan datang. Kalau sejak sekarang dipersiapkan. Tengok, maju dari imam orang bisa dikan sebisa silat. Kawangnya apa silapun? Kulhu. Kejo. Kulhuta. Ini kulhu masunahai atau dibaca gesah. Ulang-ulang gue papa ayat Quran bener baik maghrib kulhu insya kulhu traweh subuh asah kalau jadi soal cuma masyarakat berdegeg jadi masyarakat tak kalian nih dari konon asal lu semanek di mulai bocah di sini jero geger komat bocah lemet kulhu islah koko tersebut ustad kulhu
Alhamdulillah, amin. Di masa ibu bapak hadirin jamaah si muda-muda dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai contoh kita penting sangat kula muliakan. Tariku salat, doyan ninggalakeun salat, lanang ora salat, wadon ora salat, laki-laki ora salat, jangan harap hidup berkah. Kenapa? Kunci berkah orang mau mendirikan salat sing limang waktu. Ada di sini masjid. Beduk di masjid. Bener juga. Wah, ini rumah. Diceluki orang tak ke pengajian, ganti pegel si mumu makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Kiai Newis Nonggoni. Tak ke 75. Umure. Bari ngoklok waktu kalau itu. Ini dari usaha siapa ini? Teka maning sus moyo diulak balik kesen. Teka maning sus endol kalake nuntut praktik. Eh jadi urusan kini pengajian temu pulakan barang antik. Lah jadi rendeng ngaji urusan semena bela pegel. Ngomong London orang kerumbu orang tua mas. Bismillahirrahmanirrahim arkamu solat isamaniata asaro ruknan. Jadi sing utuwa dapat. Lo maaf lah menguruk ngaji mesti rada kenceng mama hormati kerumung oh iya kak empat ustad Bismillahirrahmanirrahim jadi sing tengkak gue balik mani lagi marah-marah kak jadi ustad jengkel tepes segitu juga lakon ganteng coba yang muda majulah duduk melanjutkan yang tua-tua jadi imam maaf pemuda senajan pinter orang biasa ngacak-ngacakan maaf pinter bila perlu, hebat bila perlu, orang biasa awur-awuran ngimami salat, Haji Munawar ribuan kali jadi imam salat di mana kampung Masjid Gula ribuan kali kena 10-an tahun ngimami tiap Jumat, ngimami tiap sholat ribuan kali, tapi lagi waktu ana salah, masalah wah ane ke manusia biasa coba mana ina, ngebaca ina anzana orang peragat-peragat di pulau pernah salat Jumat Bismillahirrahmanirrahim. Mau lagi salat sih. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alf syahrin tanazzalul malaikah. Tanazzalul malaikah. Tanah salul malaika gelati waruhu kore nyantol kiainya lagi galau gua ayuh ke waruhan terus kucing mantep manusia majemaning tewong biasa sekelas si ustad sekelas si kiai ane salah masalah baik wong manusia biasa artine si ustad si kiai aja ngerasa bener pasti ane salah he manusia mah kula pernah ngimami sholat subuh durung adus junub rasane balik ceramah jam 14:30 lah paling tekan rumah membuka kunci lawang rumah, lawang kamar terbuka, begitu manji kamar, ngedeleng rabi posisi sedang memungkinkan. Berita, wow! Ya tak serotok tuh bos. Mungkin meleng. Ya rabi kaget ide. Ayah, ya udah kalau gitu deh, buka sendiri, tutup sendiri ya. Luar biasa. Beres mengkonon dodok kulit kulit dengan rokok istirahat nongoni subuh gua waktu sorkeringan gua turu kerbe melek melek bocah selawatan di masjid Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullahalazim wa atubu ilaih La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'adil amin Sallallahu wa sallama
alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Iku selawatan subuh wong jaman bengen ning masjid-masjid ku selawatan mengkoron subuh banten memekonon lamun maghrib ku abda u bismillah ku akidatul awam siki mebocah-bocah selawatane sejen man ana man ana man ana man ana tak makna ning kita eman sapa anak kita sapa kita jadi lembang petelimbo gombat dan dati takon man ana lima tengkrofa tangi kula kaget dan keserawatan wih jekilat baik melayu ni kolam wah wudu dua wudu gua kopca gua peci gua sarung gua sorbat melayu ni masjid ngimami selat subuh bocah komat orkeli kan duit jumum manusia biasa ngimami orang orkeli kolong salam balik si masjid ni rumah rabi ku siap ngubi kopi nasi goreng ngebul kalau ikut dewek ini kan gue antuk diputerakan yang rambut kalau mau kawan aku ya bawa itu ya diuangkan teles berarti ku berarti ini ngedengarkan kita bernyuguhiku ayah ada apa bunda orang percaya sebetulah hei kiai merong antik masuk dulu ngerabi joring ayah, ada apa bunda? Kok ayah kering? Gak mandi ya? Mandi apa bun? Kan tadi itu abis pulang ceramah kan 3 kali. Nyakin orang percaya bun tadi. Dorong-dorong, emangnya laki sira. Masa mau ngelanang-ngelanang, malah serada juga buku paling 5 menit. Terus gua, ya Allah orang kelingan adus premen kukula kudune hukume wajib ngenai waruh ning sing mau ngemakmum salat subuh ning gula bila pun diputeri tiap umat assalamualaikum entar aku mau ngaji mau subuh kan ngemakmum sedekahnya kok ya itu langit ayo bang leh menarik orang orang adus kita dulu wajib premen yang mau satu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat sing kula muliakan sing mau subuh ngemakmum salat subuh ning kula Haji Munawar. Tolong sakabe diulangi maning sebab kulane ora kelingan adus junub. Wajib. Wajib kudu makan. Lah kudu cium premen. Ora usah dimakan kudu cium. Para nyuma itu sebab makmum lagi siji doang harap apa lagi ngomong keuluk salam penting yang kedua atimu to'am iki sedekahku ngajarakan akhlak mulia maka setiap acara diadakan kue diadakan segala macam hal apa maknanya? Tiada lain tiada bukan kon belajar sedekah anakku ning kejadian Isra Mi'raj Kanjeng Nabi mendaki uang guru diketoki ilate karo gunting saking geni putus nyambung lagi terus diketoki kayak lagu kan putus nyambung apa cek pura-pura bisira komuna nembae nah diketoki jare Kanjeng Nabi ya Jibril manhak kula isapa wong puan. Oh puan ku wong wong alladzina yakuluna ma la yaf'alun wong sing ngomong doang tapi ora gelem nglakoni ngekoni wong mau sodako deweki mepelit eh jek kiai ini kepelit bocah rokan sodako ayo jere sapa wong kiai mau sodako ayo karo kalimah sing bagus nasehat ilmu iku mandi sodako lebih bagus sih ngenai contoh woi bangun masjid yuk jere kiai pimpinanane oke, premen ki, kursi kita ku 10 juta, kira-kira dikit ngetokakan nih arahnya pemimpin hebat, pemimpin ngepon doang, malah kasih nurut. Patungan, gaya macam ni, yuk! Ya, kita kan peraga terus nyumbang. Dia orang desa kula itu, bertandang tuti kayak juragan, biar enak kita mau ngedelengnya itu. Di mata titik, ketika toki kuya, aja sampai kita ngepon buang, badan derek, orang lakon,
kula dikon ceramah dari ceramah ku senang syukur ning Allah ya Allah. Ternyata teger dari ceramah iku. Teka dodok mangan pe. Mrene ngomong pe. Balik. Iya. Ya, balik ning omah. Tuh. Ditambah mana nambah ilmu endi ilmu nek gara-gara diundang penceramah kita nih ngajar sedikit gara-gara dikon ngeworok ngaji kulah nih ngebuka kitab sedikit gara-gara kita ngomong kayak ini nasihat ibadah dewek kenapa kadang-kadang gua ngekon tahajud dewek ke orang gara-gara ceramah menasehat ibadah dewek barang balik jam terulah ke uang jelang baca pondok pada turu kafe. Rabi ngedeleng wis dalu ora ketetek gara berasa rasa. Aroma wis sedhen mone wangi dadi kecut. Lah iya sore mendu wedak kan telu untur barang bengi wis nang keringet. Kelek wis merubul. Ora kesen pisan. Jadi dodok kelompang kelompok gitu ya Allah mau nih tadi cungkan nih gua ngapain tahajud kita iki kerek mau orang makanya bapak ibu tolong begikian seterusnya sampai ajal menjemput lah dibiasakan kentangi bengi. Elok ibu tangi bengi. Ibu elok tangi bengi. Ada bapak. Bagus. Berarti normal lo tangi. Tangi ngoyo daripada ngoyo tangi. Nangis. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kan mau kau tunggu. Tapi ngomong-ngomong kori sekat dulu ngiki. Katakan dong sesungguhnya padaku. Nah iki ke kuncinya mah arti ngontohan sodako panganan akhlak mulia menjadi apa-apa gurih berkah. Jadi ustaz akhlak bagus nyakin akesin demen. Jadi kiai akhlak bagus nyakin akesin hormat. Jadi pedagang akhlak bagus nyakin ake pelanggan. Tukang ojek akhlak bagus nyakin ake langganan. Kan pokoknya itu. Ini mulai juga mau ojek juga ya. Mau payu mah. Anak pun bangun duduk itu di gacar panek-panek orang sini itu kan jadi orang setan juga ini kalau di warung di kampung serba salah kalau di warung di kampung serba salah jutangi wis kakek berjutangi tetangga par hari utang di warung kita hari cukup di warung saya mendek-dek nih hati pengalaman dia ngalami wis boh. Jadi pedagang kudu sing halus tak ora kelangganan tengah wengi bocah nang pegadang. Assalamualaikum. Salam, teh tuku selih teh. Kira tuku ne selidir setan. Anak-anak tuh digubrak sih gejo foto sampai perak buat timbang setan di mana mana sebetulnya. Jadi bocah nang koma utang ngejaluk tuh kudu dimarahi. Kone tau kan ini batu deh, mal pahi warung kan suwe-suwe ilang langganan 10-20 gara-gara jubnya selalu bisa ngelain beli iku orang pahi bangkrut ada kelangan dosa karena akhlaknya orang bagus wong di warung akhlaknya sih bagus tengah bumi kita teroki siap melayani. Assalamualaikum. Salam. Apa cak? Tunggu sering ini kan Fira siji sirama sibuk gak ada wong Fira dengan sebatu deh seribu wong lima kan cukup siji cukup tak labanya itu terkaki akan kan tidak cuma konon di gue siraman dapon anu baik dan dapon apakah ada sampai kekurangan siji cukup sekenai papat ibu nih kakang bonus dia pun akan kita sirani pun kok wangun mekonon tuh insya Allah orang bulan kebangkul gitu meragat modal-modal iya sing sopan lah dari laki sing sopan lah dihormat Rabi sopan yang laki-laki sayang wana Rabi ini lo asal besok kesedebal kan kayak kopi doang di suwe marah lo kopi penang kagulkan ya nyosok ini di anak turun turun setor doang sudah dasar wajar kesrek sabar di wajar ini kesrek sabar awan ku bengi mebutu walaupun bengi macam rolas ke seladak kerujung. Assalamualaikum. Nah, mereka apa? Nah, iya, oh. Bilang bawa cabai, bukan turun-turun. Alah, ngerti pengen, iku pengen. Nah, iya, ngerti mau waya. Bisa aja merek-merek peranak, Kang. Jadi kakang gitu, pakai srek. Kalau nular kulit, mana kakang nilau kabur, kamar arti, kamar kenek.
jadi lo mengkonon di dari kiai ke dia ada kalau kita berdua apa sih lah kok kayak kepepet ke kiai gue lagi gantung emang tegawas buya alatnya roba buya hikmah ini sekolah-kolah terusakan ke hikmah ini kula-kula ini dodok nih kayaknya pengajian tiada lain tiada bukan adalah belajar merubah perilaku sing sesuai karo aturan agama maka laka maning terdalani pengajian elok ngaji di napa? Masa kepesin di pasir kaki kita ngaji? Gila serasa ya, elok kesin hadir semuanya cinta orang mantel paling ke papat lima wis kula kafe ngaji gelati barokah dapat lingkungan kadusiu iki Allah jadikan lingkungan sing barokah jadi hikmah paling utama pengajian rajab si politik Isra Mi'raj yuk sambut bulan Ramadan dalam manik manjing bulan Syakban bulan Roah menawi dawa umure sampai bulan puasa melaksanakan ibadah puasa mongko bulan puasa ngadu amaning dapat kependak puasa tahun maningnya amin ya robbal karena waktu dua yang membatasi pertemuan kita sampun sejam pula ceramah menawi anak manfaat anak hikmah pula lengse ceramah ayo permisi langsung mobil menawi dari dilakukan hat ampura seluas-luasnya mohon maaf hadan Allah wa iyyakum ajmain usikum manasi bitaqwallah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.